Pemirsa, kepolisian Polresta Tangerang menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan terkait dengan aksi main hakim sendiri terhadap pasangan yang diduga berbuat mesum pada Sabtu malam lalu. Enam orang warga yang diduga melakukan aksi penganiayaan diamankan petugas. Pasca viralnya aksi main hakim sendiri pada Sabtu malam lalu terhadap pasangan yang berbuat mesum dan kepergok warga Desa Sukamulya Tangerang, polisi langsung turun tangan menerjunkan anggota untuk melakukan penyelidikan. Kontrakan yang menjadi tempat dugaan perbuatan mesum diberi garis polisi dan dijaga ketat sejumlah aparat kepolisian. Warga yang menyesalkan aksi main hakim sendiri mengatakan, selain ditelanjangi, sejumlah orang juga sempat menganiaya pasangan yang diduga masih remaja. Usai penyelidikan, polisi mengamankan 6 orang yang diduga melakukan aksi penganiayaan terhadap pasangan yang diduga mesum. Masuk penyok. Video penggerebekan pasangan muda yang diduga berbuat mesum di kontrakan Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten beredar luas dan menjadi viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit lebih ini, tampak seorang pemuda dan wanita yang ditelanjangi diarak warga keliling kampung Desa Sukamulya. Selain dipaksa menanggalkan pakaiannya, pasangan muda ini juga sempat dianiaya oleh sejumlah warga yang menuding pasangan ini telah mengotori kampung mereka.